Kembali lagi di Putra Media Channel. Pada saat ini saya sedang berada di tempat shooting saya di ruangan yang ya sempit ya seperti ini. Pada kali ini saya sedang sedikit merapihkan ruangan ini untuk bikin video. Untuk bikin video konten YouTube tentunya. Saya sedikit menambahkan ya sebelah samping itu saya punya bekas lemari olimpik ya yang sudah rusak sebagian, dan yang masih bagusnya yang seperti ininya saya ambil, saya pasang untuk sedikit merapihkan ruangan ini di bagian samping. Dan di sebelah sini juga, di bagian samping ini, dari kemarin juga sudah terpasang seperti ini, yaitu memakai wallpaper, ya, wallpaper seperti ini. Dan di bagian bawah juga, saya pasang, ini bekas lemari olimpik juga, supaya kelihatan agak rapi, ya, saya pasang juga di bawah. Di belah sana juga saya pasang, dan di meja juga saya pasang ya di bawah ya, ini di bawah. Pokoknya ini modifikasi sedikit ya, nah, ruangan untuk bikin video supaya agak rapi ya. Kalau rapi banget sih ya enggak lah, karena ini modif atau dekorasi seadanya. Tidak ada barang yang dibeli ya. Seadanya aja yang ada di rumah pasang di sini. Mungkin agak rapi sedikit ya. Mudah-mudahan kelihatan agak rapi dikit. Nah, ini bagian sampingnya ya. Yang bekas lemari olimpik tadi ya, bagian samping. Bagian samping. Dan rencananya nanti saya shooting itu posisinya di sini. Nah, di sini. Yang di sini ya. Nah. Di sini nantinya di sini. Jadi bukan di sini, bukan di situ. Bukan di tengah-tengah situ, tapi di sini. Nah. Di sudut ya, di sudut. Menyamping sedikit, jadi posisi kameranya nanti mungkin kurang lebih seperti ini. Posisi kameranya kurang lebih seperti ini nanti. Dan kalau kemarin saya itu posisinya di tengah ya, seperti ini. Kalau kemarin seperti ini, di sini. Saya ingin merubah posisi, dan makanya di samping sebelah sini saya rapihkan. Pakai ini ya, pakai ini saya rapihkan. Dan di bawah juga di meja ini saya juga pakai lapisan bekas olimpik juga nih, sama triplek ya, kalau gak suka triplek, kalau di sini namanya triplek yang ini. Nah, ini juga ada nih peralatan sederhana saya. Ada mic clip-on ya, ada dua, ada juga ini nih, ada juga ini nih. Nah, ada ring light-nya. Ada juga ini satu lagi apa namanya, tripod ya. Tripod buat HP, buat ngerekam pakai HP ya. Dan ini juga ada handycam ya. Handycam ini saya belum pakai ya. Saya belum pakai karena ini belum ada memorinya. Saya lagi pesan ya, memorinya belum datang. Ini handycam Sony
saya beli second ya, belum saya pakai, tapi ini Sony apa tipenya ya, saya lupa apa tipe apa ya, Sony nih, ini ada proyektornya ya. Kalau nggak salah ini Sony Handycam DCR PJ6E. Ya betul, PJ6E. Belum saya pakai untuk shooting, belum ada memorinya. Saya lagi pesen dulu. Nah, seperti ini ruangannya. Mungkin nanti di sini agak ditambah efek-efek lampu LED ya. Mungkin lampu LED RGB ya, yang itu berwarna-warni gitu. Merah, hijau dan biru RGB. Dan ini juga di sini pakai wallpaper. Di belakang wallpaper itu green screen ya, green screen. Kalau kemarin-kemarin saya suka editing ya, makanya shootingnya pakai green screen. Kalau sekarang lagi malas-malas edit-edit, ya lama-lama ngedit ya, saya green screennya ditutup pakai wallpaper aja, pakai wallpaper. Nanti kurang lebih posisinya seperti ini nih, seperti ini. Kalau saya di tengah seperti ini posisinya. Jadi bagian samping yang ini ya, yang ini kelihatan sebagian, dan bagian samping yang ini, yang ya, nah yang ini nih, yang wallpaper dapat juga masuk ke print video gitu maksudnya. Jadi posisi saya itu di tengah-tengah sudut ini nih, nih yang sini. Nanti kalau ada uangnya ya, dimodif lagi pakai lampu-lampu ya, pakai lampu-lampu. Pesen aja, pesen banyak di online, nah, itu ke online. Nah, beginilah hasilnya. Bikin video mini ya di kamar ya, cuma 2 meter persegi ini ruangan kamarnya ya. Ini nggak ada barang yang dibeli ya, semuanya barang bekas kecuali ini yang kemarin-kemarin, wallpaper sama green screen ya yang beli. Ini nggak ada yang beli. Wallpaper sama green screen tuh udah agak lama ya, udah agak lama. Apalagi green screen gitu, udah lama banget belinya. Mungkin kalian para YouTuber pemula yang masih gimana ya, belum jauh ya, jauh ke monetisasi, masih jauh dan belum punya banyak modal untuk memodifikasi ruangan ya, modifikasi aja seadanya. Rekamannya juga pakai HP, sama seperti saya masih punya HP ya. Mungkin nanti kalau sudah punya gaji dari YouTube ya, kita upgrade lagi ya. Kita upgrade, mungkin nanti bikin satu ruangan yang khusus ya, yang khusus banget gitu buat rekaman video YouTube, buat bikin konten. Kalau sekarang ya belum ada modal ya, gini aja, seadanya saja, dirapihin aja serapih-rapihnya begitu, dengan alat seadanya juga, pakai tripod yang murah juga ya. Pakai tripod yang murah-murah juga nih, tripod murah ini juga. Nah, yang murah gini aja, gak ada barang yang mahal. Nah, ini juga ya murah-murah aja nih. Nih, tripod murah ini juga nih, tripod yang dipakai lampu. Nah,
ini semuanya barang murah, nggak ada barang mahal. Yang mudah-mudahan aja membawa keberuntungan ya, membawa keberuntungan. Kita berjuang terus ya, tanpa berjuang tidak akan ada keberhasilan. Sekali lagi, tanpa perjuangan tidak akan ada keberhasilan. Kalau kita ingin melangkah ke suatu tempat, atau kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, sampai kapanpun kita tidak akan sampai kalau kaki kita tidak dilangkahkan. Seperti itu. Sama aja seperti perjuangan seperti ini, bikin konten di YouTube, kalau tidak dimulai, kita tidak akan sampai ke titik kesuksesan. Begitu ya. Mudah-mudahan aja kita sama-sama sukses. Oke, amin, 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 amin. Itu saja kegiatan saya hari ini. Saya belum bikin konten lagi ya. Mungkin nanti saya pikir-pikir dulu mau bikin konten apa yang nyambung sama tema YouTube saya. Karena bikin konten itu harus nyambung ya sama tema YouTube kita. Tema YouTube kita itu apa? Jangan ngawur, seharusnya seperti itu ya. Karena di YouTube itu ada satu sistem ya, ada satu sistem yang seharusnya konten YouTube itu serupa saja, itu jangan campur-campur ini itu ya. Seharusnya seperti itu. Fokus saja sama tema yang kita bikin di YouTube. Oke, terima kasih buat semuanya ya, yang sudah mampir, yang sudah nonton di Putra Media Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe sebelum meninggalkan channel ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.